Penyanyi popular era 1970-an, Datuk Dahlan Zainuddin meninggal dunia akibat strok di Hospital Selayang Selangor pada pukul 9.48 malam tadi. Royham berumur 78 tahun dan perkara itu disahkan isterinya Datin Eva Rizan ketika dihubungi Astro Awani lewat malam Selasa. Ya betul. Abang dah meninggal dah. Baru saja. Pukul apa? Dalam pukul? 9.48. Malam tadi. Inilah pasal dia punya apa? Stroke tu lah. Ke bumi base esok lepas Zohor ya. Di mana ya? Di Mount Kiara. Pada satu lepas, arwah Yaham diserang angin Ahma ketika sedang berbual dengan isterinya. 4 tahun lalu, arwah Yaham pernah diserang strok yang mengakibatkan lumpuh sebelah kiri badan. Pada kejadian terbaru, dia diserang buat kali kedua dan kali ini di bahagian kanan pula ketika menanti waktu berbuka puasa.